Jenazah remaja putri penjual gorengan keliling yang ditemukan terkubur dalam tanah dimakamkan. Polisi masih menyelidiki dugaan pembunuhan ini. Para pelayat hadir saat jenazah NKS remaja penjual gorengan keliling dimakamkan di pemakaman kaum Nagari Guguak, Kabupaten Padang Pariaman. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang melihat jasad korban. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan apakah korban mengalami tindakan kekerasan seksual. Untuk dari Satreskrim Polres Padang Pariaman sampai saat ini kami belum menetapkan tersangka. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, penyelidikan berdasarkan keterangan saksi dan juga fakta-fakta yang kami temukan di lapangan. Sebelum dibunuh ada tanda-tanda perkosaan nggak, Bang?